Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Penyanyi, Shura Badron, 36, mengakhiri status ibu tunggal sejak 9 tahun lalu apabila melangsungkan pernikahan dengan jejaka pilihannya, hari ini. Berita pernikahan Shura yang berlangsung di Masjid As-Salam, Puchong, dekat sini, jam 12.30 tengah hari, hari ini disahkan isteri penyanyi Lan Solo, Sheila Razlan yang juga rakan baik Shura. Shura sah bergelar isteri sekitar jam 12.30 tengah hari tadi, hari ini. Selepas hampir 9 tahun bergelar ibu tunggal kepada 3 orang anak, akhirnya dia menempa kebahagiaan. Alhamdulillah, tahniah buat Shura dan suami yang dinikahkan di Masjid As-Salam Puchong. Terima kasih Ya Allah untuk perjalanan panjang yang membahagiakan untuk sahabat dunia akhiratku ini. Panjang, sangat panjang. Shura layak untuk mendapat semua kebahagiaan ini, katanya. Sheila ketika dihubungi Harian Metro berkata, dia belum dapat berkongsi butir lanjut mengenai identiti dan status suami Shura untuk memberi ruang kepada Shura untuk mengumumkan khabar gembira itu sendiri. Saya sendiri belum dapat berbual panjang bersama Shura, jadi tidak pasti butir mana yang boleh dikongsikan atau tidak. Pastinya Shura akan memuat naik perkongsian di media sosial tidak lama lagi. Shura dan suami sudah lama berkawan. Alhamdulillah, semuanya dipermudahkan, katanya. Sementara itu, cubaan Harian Metro menghubungi Shura tidak berjaya apabila dia tidak menjawab panggilan telefon dan membalas mesej WhatsApp. Shura yang popular dengan lagu berentak irama Malaysia seperti Nazam Berkasih dan Bakawali, berkahwin dengan Muhammad Fadli Mat Yassin pada 29 Mac 2006. Bagaimanapun, mereka bercerai pada 29 September 2014 tetapi rujuk kembali pada 10 November tahun yang sama. Namun, pada 9 Ogos 2015, mereka bercerai buat kali kedua. Mereka dikurniakan 3 anak iaitu Nurul Dania Irdani, 15, Nurul Kaisara Sofia dan Mu, 13, dan Muhammad Irfan Aryan, 11.